Pertemuan Persib versus Bali United pasti selalu seru. Selain jalannya pertandingan yang bikin deg-degan, insiden panas juga selalu hadir saat kedua tim ini bertemu. Aneh tapi nyata, laga Persib versus Bali United memang selalu hadir kartu merah. Keributan pemain antar kedua tim tak bisa terhindarkan. Berikut deretan kartu merah di laga Persib versus Bali United sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Simak ulasan kami berikut ini ya. Bauman, Lonoso! Dan wasit langsung menunjuk titik penalti lagi dan bahkan langsung red card. Straight red card diberikan oleh wasit Dwi Purba atas aksi dari Blasel yang kembali. Wah, memang penalti di sini, Bu. Kita lihat bagaimana dihalangi tadi. Sudah lebih kepada mengarah memang untuk menghalangi gerakan ya. Menghalangi, kita lihat sangat terlihat aktif tadi tangan dari Agus Nova. Ambil saja bola dari Omid Nazari, Ezekiel Duasel, direbut bola, dihentikan pertandingan pemirsa. Ya, karena kembali lagi ada duel yang terjadi. Sementara kita lihat wasit Abrisdan Aranda memanggil Eze. Oh, kartu merah. Dan oh, dua pemain mandi lebih cepat dibandingkan dengan rekan-rekannya, baik Eze dan juga Leo yang memang sudah mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Ya, memang kita tahu bagaimana kedua pemain ini sebelumnya juga terlibat ya, di mana wasit sudah memberikan penjelasan, berdiskusi. Selatan kita lihat dari barat ke timur gerakannya dan melakukan sliding. Dia sudah terkena kartu kuning. Dia sudah terkena kartu kuning. Apa yang akan diputuskan oleh wasit? Tergesa-gesa memang Andika tadi untuk mengambil lawan saat dia menyeberang dari kiri ke kanan dari posisinya dan mendapatkan kartu kuning yang kedua bungkus. Dan dia sudah punya feeling tadi karena begitu wasit meniup peluit dia langsung bilang bola karena dia sadar betul kalau dia baru saja mendapatkan kartu kuning. Iya, dan ambilnya dari belakang. Iya, dan kartu kuning yang kedua untuk Andika. Kartu merah, Bali United dengan 10 pemain. Dan inilah dia, umpan kiri Hasan Abekan, berlari melewati. Ini sepertinya kartu. Bisa kuning, bisa merah, bungkus. Masih berkomunikasi. Leo terlalu mengambil resiko menurut saya, bungkus. Iya, betul. Sepertinya dia tinggal ngikutin aja berusaha gitu ya. Iya, iya. Tidak perlu dia memaksakan diri menjatuhkan. Inilah dia. Terlalu lama juga ya. Dan, that's a red card. Kartu merah, bungkus. Iya, berarti dianggap sebagai orang kartu merah, ya. Bungkus. Berarti dianggap sebagai ya, orang terakhir. Resiko Leo tadi terlalu berani untuk mengambil seperti itu. Terlalu berani. Leo kena kartu merah, ya bisa menerima pada akhirnya, Valen. Dan saya pikir kita harus apresiasi juga. Iya, sikap yang sportif dari Leo menerima keputusan wasit. Ada yang terjatuh satu pemain dan... Kan kalau bisa dikatakan ini adalah baru precision ya. Tapi tensi. Oh, siapa kartu kuning? Ember. Merah berarti. Merah berarti kalau dia kartu kuning lagi. Kartu merah. Ya. Karena dia pakai tangan tadi. Betul. Ya. Kartu merah. Itulah. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan ini harusnya ya harus sportif ya. Dia harus... Dia pemain profesional, dia pemainnya juga bermain di Liga Portugal. Ini sudah keputusan wasit. Ya, saya pikir Ebert juga harus cepat untuk langsung masuk ya ke ruang ganti ya. Oh, aduh kita lihat. Ya. Ini yang namanya adu mekanik. Ini yang namanya adu mekanik. Kita saksikan pemirsa. Dua pemain dan kita berharap tentunya. Oh, Ricky sedih. Oh, Ricky emosi kita lihat pemirsa. Ini adalah dua pemain timnas ya, Ricky Kapulaya dan Nadio. Betul. Iya kan, Nadio ataupun Ricky Kapulaya. Perlu saling mengingatkan saya pikir. Karena dua-duanya ke pemain timnas. Oh. Ini nanti nyampe ke timnas, dua-duanya dijita kalau Sintayong. Iya kan? Oh,
mandi lebih cepat, mandi lebih cepat pemirsa, mandi lebih cepat alias kartu kuning kedua dan kartu merah untuk Nadio Argawinata. Iya, ini terlihat ya bagaimana reaksi dari seorang Nadio tadi sehingga berdampak dia harus mendapatkan kartu kuning kedua. Seluruh data dan ulasan kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan kartu merah di laga Persib versus Bali United sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Bagaimana pendapatmu tentang fakta menarik ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.